Kau memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Thank you.
dalam hidupku. Jalanan
Tuhan sampaikan mereka tiba di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga Tuhan serahkan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai lebih terang lagi Tuhan, kau urapi hamba-Mu Tuhan, rasakan isi hati-Mu Bapa. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan, oh Tuhan, kau berbicara kepada kami Bapa. Urapi juga kami semua Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kemenangan yang daripada Engkau, anak-Ku Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah
Thank you.
Mari kita diam sejenak di hadirat Tuhan. Mari kita belajar mengerti hati Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di hatimu pada malam ini. Ya Roh Kudus yang melembutkan setiap hati kita. Syukurlah Bapa, sama setiap kami Roh Kudus. Setiap hati kami bekerjalah kau malam ini. Sesungguhnya tanpa kau kami tidak bisa apa-apa. Tanpa kau kami tidak bisa hidup tenang di hadapan. Segera yang memenuhi setiap bencana-bencana hidup kami ini dengan minyak, sehingga selalu ada minyak di dalam hidup kami, sehingga ada api yang terus menyala di dalam hidup kami, biar jangan biarkan api Roh-Mu dalam hidup kami padam. Kira bagata karasi, kira bagata sekira maka tak tahu kau hadir di sini. Mari tertekan alat pada setiap kami malam ini. Siapa tak tahu Tuhan itu dekat kepada setiap hati yang rindu. Tuhan dekat kepada setiap hati yang mau melekat kepada Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus memeluk setiap hati. Dia yang mengerti setiap hatimu, Dia yang mengerti setiap keadaanmu, jauh, jauh di dalam lubuk hatimu, segarkan jiwa kami, segarkan roh kami. Segarkan hidup kami. Syukur Bapa. Haleluya. Kami ke firman Tuhan. Ya Tuhan, kau yang terus bekerja di dalam hidup kami. Nyatakan kebenaran-Mu dan isi hati-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kita siapkan hati kita, yang pertama adalah hari-hari terakhir di mana banyak orang bernubuat, menyampaikan firman, hari Tuhan sudah dekat.
Kita nggak tahu seberapa dekat, tapi yang penting kita mempersiapkan diri. Amin. Karena hari Tuhan kita tidak tahu datangnya seperti pencuri. Tapi sesungguhnya hari Tuhan pencuri bagi dunia. Tapi bagi setiap kita orang-orang percaya, Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita bahwa kapan hari Tuhan itu akan datang. Amin. Ya. Kayak kemarin kita sudah mendengarkan tentang perempuan bijak, ya. Perempuan bijak, kenapa mereka bisa tahu, ya, bisa menunggu? Karena tahu bahwa hari itu Tuhan akan datang, maka mereka bisa menunggu di jalan untuk menunggu mempelai, ya. Mari kita akan buka di dalam kitab Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke 14. Kemarin saya lihat di YouTube, ya, ada hamba Tuhan menyampaikan gini. Manusia di dalam hati kita itu ada buli-buli. Tahu ya buli-buli? Buli-buli yang di mana buli-buli di dalam hati kita itu adalah tempat minyak. Ya, kemarin kita sudah dengar minyak. Ya. Minyak untuk menampung minyak untuk hidup kita, untuk urapan Tuhan itu bekerja. Makanya kenapa perempuan bijak tadi, ya, lima perempuan bijak dan lima perempuan bodoh, yang bijak membawa minyak. Karena yang bijaksana ini, di dalam hati manusia itu sebenarnya ada buli-buli. Dan buli-buli ini akan diisi oleh minyak. Nah, kapan buli-buli terisi? Saat kita menyembah Tuhan, ya, itu akan ada lelehan minyak. Siapa yang di sini merasakan seperti saya, ya? Saya kalau nyembah Tuhan, kadang kalau duduk doa, doa pagi entah di mana, saya ada rasakan hadirat Tuhan, dan di sini rasanya itu sejuk sekali. Di sini nih, di dahi, ya. Ada yang seperti itu. Jadi rasa di dahi ini seperti ada yang nempel, ya. Dan bahkan kadang mengalir, meleleh, ya. Kalau mengalir cepat, tapi meleleh. Ya, minyak urapan itu seperti itu juga. Jadi saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu minyak itu mengalir-mengalir dan memenuhi hati kita. Amin. Dan minyak itu fungsinya apa? Untuk menyalakan api. Makanya api jangan sampai ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan juga mencari api. Ya. Ya, ayat pertama, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang yang raja, seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya. Sampai di sini dulu. Jadi ini adalah kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin, ya, yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang kerajaan surga. Raja ini adalah Bapa, anaknya adalah Yesus. Amin. Dan perjamuan kawin kapan? Perjamuan kawin itu adalah masa rapture. Pengangkatan itu adalah perjamuan kawin. Amin. Itu perjamuan kawin. Itu adalah pada masa rapture. Makanya kita semua anak-anak Tuhan mulai saat ini banyak diingatkan, bahkan ada anak kecil yang dapat nubuat, ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat mimpi, ya, ada yang diangkat ke surga untuk mempersiapkan diri gereja-gereja Tuhan, anak Tuhan untuk kedatangan Tuhan, ya. Dan rapture ini adalah gambaran sebagai nantinya adalah perjamuan kawin. Perjamuan kawin ini bukan perjamuan kawin anak domba, itu adalah bukan setelah penghakiman, bukan. Tapi ini adalah masa rapture. Makanya kenapa perempuan bijaksana dan lima perempuan bijaksana dan lima perempuan bodoh, mereka menantikan Tuhan. Mempelai itu akan datang. Amen. Makanya rapture itu adalah tentang perjamuan kawin. Ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ya. Terus
4. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah ku disembelih, semuanya telah disediakan. Datanglah ke perjamuan ini, kawin ini. Jadi semuanya sudah diundang. Siapa yang pertama diundang adalah bangsa pilihannya. Amin. Bangsa pilihannya adalah bangsa Israel. Mereka diundang, Yesus datang, ya. Yesus menebus dosa, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan tidak ada di tempat lain, ya. Yesus datang, tapi mereka tidak mau. Yesus datang, tapi mereka mengacuhkan. Bahkan mereka membunuh utus-utusannya. Amin. Mereka membunuh nabi-nabi. Bahkan membunuh rasul-rasul. Amin. Bahkan anaknya sendiri datang, Yesus dibunuh. Amen. Dan inilah mereka diundang tapi tidak mau. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat 5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, sama hari-hari ini, ya. Hari-hari akhir ini. Mungkin ayo kita datang ibadah, nantilah aku masih ada kerjaan, ya. Ayo datang ibadah, kita nyembah Tuhan, nantilah aku masih ada anakku belum, masih ada yang ini, ya. Dulu gambaran Pak Ferry seperti ini. Ayo kenal Tuhan, nantilah kalau yang belum nikah, ya. Nantilah nunggu aku nikah, nunggu aku kawin, ya, nikah. Setelah nikah, nantilah nunggu punya anak. Amin. Setelah punya anak, nanti nunggu anaknya dua. Setelah itu apa? Ada alasan lagi. Nanti wis anakku butuh ini, aku harus kerja, ya. Nanti. Akhirnya setelah Tuhan, ayo datang pada Tuhan. Lah, alasannya mungkin lain lagi. Itu untuk anak-anak muda saja, kan? Apalagi kalau ayo melayani Tuhan, mungkin yang muda ini. Ah, yang maju biar yang muda-muda saja. Jangan gitu, ya. Kalau Tuhan sudah gerakan, jangan yang muda-muda saja. Kalau saat kita masih ada, ya, kita punya kesanggupan, kita diberikan kemampuan, kita juga berikan kepada Tuhan. Amin. Karena melayani adalah panggilan Tuhan, ya. Tuhan itu kalau kita diminta untuk melayani, berarti Tuhan itu berkenan atas apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Amin, ya. Terus ayat ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Ya, sudah diutus, menangkap, dibunuh, ya. Ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kapan ini terjadi? Ini terjadi nanti. Amin. Dunia ini akan dibinasakan. Ketika orang sudah semakin mencintai dunia, ya, dunia ini akan semakin dibinasakan. Kalau kita kadang lihat orang, ya, ya, padahal mereka itu ngerti neraka, ya, amin. Orang-orang yang gak kenal Tuhan ini juga kadang ngerti neraka, surga, ya. Tapi mereka, kenapa kok gak mau datang ketika ada yang memberitakan, ya? Ya, kenapa? Mereka dibutakan, amin. Dibutakan. Sehingga mereka tidak melihat kebenaran. Sehingga mereka tidak melihat apa itu keselamatan. Mungkin orang sudah mendengar tentang Yesus Tuhan, orang sudah mengerti, oh, keselamatan hanya ini. Tapi dibutakan. Sama seperti iblis, ya, menggoda Hawa dengan memutarbalikkan kebenaran. Amin. Dan iblis juga sedang bekerja supaya tidak ada anak-anak Tuhan yang menyembah dia. Maka dia pakai segala cara, dia pakai cara keadaan kita,
Dia pakai cara kelemahan kita, bahkan keluarga kita, bahkan orang terdekat kita. Bisa jadi suami istri ada gesekan, akhirnya apa? Aku malas jadi ke gereja. Pernah nggak ngalami seperti itu? Gara-gara gesekan, gara-gara mungkin urusan piring ya, ya. Udah mau ke gereja tapi ada klesnya sedikit. Akhirnya apa? Enggak damai sejahtera ya. Padahal yang enggak bikin damai sejahtera itu di rumah. Kenapa dibawa sampai mau berangkat ke gereja? Amin. Itu apa? Itu adalah pekerjaan setan. Supaya kita tidak beribadah. Ya. Terus ayat 8. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Jadi ketetapan perjamuan kawin itu sudah ditetapkan. Kemarin saya sharing sama Pak Kardi ya. Kira-kira Tuhan Yesus tahu gak akan datang nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Saya mau tanya nih kepada, tahu gak? Karena di firman Tuhan, anak pun tidak tahu. Tapi ada kata, anak itu tidak tahu. Terus saya dapat hikmat ya. Saya belum, apakah, tapi ini hikmat saya. Waktu Yesus mengatakan bahwa hari itu adalah hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu. Kenapa Yesus yang waktu itu kok tidak tahu? Karena dia masih sebagai anak manusia. Amen. Dia masih sebagai anak manusia 100% Allah, tapi 100% manusia. Dia belum menyelesaikan tugasnya, yaitu mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Dia belum menerima nama di atas segala nama. Jadi anak tidak tahu, karena seringnya pada waktu itu ketika Yesus menyampaikan anak manusia tidak mendapatkan tempat, anak manusia itu untuk menggambarkan dirinya. Amin. Anak manusia selalu katakan anak manusia, maka Tuhan apakah anak tidak tahu? Tapi sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Maka dia akan tahu hari itu kapan datang ya. Tuhan akan, Yesus saat ini ya tahu, karena dia yang mau mengadakan perjamuan kawin ya, yang akan membawa kita, dia mempelai laki-laki, dan kita adalah gereja Tuhan adalah mempelai perempuan ya. Kemudian ayat selanjutnya, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Siapa ini? Siapakah orang-orang yang duduk di persimpangan-persimpangan jalan dan kita yang diundang? Siapa? Kitalah. Kita orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang duduk di persimpangan. Coba dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita kebingungan enggak? Ini mau kemana ya hidup saya? Mungkin kita enggak punya pengharapan, enggak punya masa depan, ya. Mungkin bingung, ini yang saya ikuti kiblatnya kemana? Kita adalah orang-orang yang hidup di persimpangan jalan, dan kita saat ini sudah diundang. Kita ini sudah terima undangan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita ini sudah terima undangan untuk ikut dalam perjamuan kawin. Ya. Terus ayat 10 ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan. Orang-orang jahat. Kita ini dulu orang-orang jahat. Orang-orang pendosa. Ya. Banyak dosa. Orang-orang jahat. Penuh luka. Penuh kepahitan. Ya. Penuh dendam, amarah. Sakit hati. Ya. Tapi ada juga orang-orang baik. Orang baik mungkin orang yang gak pernah keluar rumah. Orang yang nongkrongnya di rumah terus ya, rumah ya kalau ini ya, sehingga penuhlah perjamuan kawin itu dengan tamu.
ya kita ini diundang, ya. Kita ini akan masuk dalam perjamuan kami, karena kita sudah membawa tiketnya, yaitu keselamatan, amin. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua adalah mempelai perempuan. Tapi kita harus menjadi gadis-gadis yang bijaksana, jangan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini ada pesta raja, ada perjamuan kawin, ya. Masuk dan tiba-tiba orang itu ikut pesta tapi tidak pakai pakaian pesta. Sama ya, misalnya kita diundang perjamuan nikah, kita pakai kaos oblong, ya. Kira-kira kita menghormati nggak yang undang? Nggak kan, amin. Maka kita kalau diundang ke orang nikah, ya orang ada pesta, kita pakai baju rapi, ya. Kita pakai sepatu, ya, yang tadinya enggak disemir-semir, ya, ya ini. Nah, kita pakai minyak wangi, ya. Karena kita menghormati yang mengundang, amin. Ya. Dan ini ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Loh, mungkin pertanyaannya, loh, kan raja itu mungkin enggak menyediakan pakaian, ya. Tapi sebenarnya kalau terjemahannya itu, terjemahan, ada terjemahan, ya, sehari-hari itu dikatakan bahwa ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta yang sudah disediakan. Sebenarnya pakaian pesta kalau zaman dahulu raja itu sudah menyediakan untuk pakaian-pakaian pesta yang sudah untuk yang diundang. Dan kita ini juga sudah diberikan pakaian pesta. Kita orang-orang percaya, bukan orang-orang telanjang, amen. Tapi kita adalah orang-orang yang berpakaian putih. Kenapa pakaian itu penting? Ya. Mari kita buka di dalam Kejadian. Kejadian 3. Saya mau bertanya lagi. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, saya mau tanya, kira-kira mereka di Taman Eden itu telanjang apa berpakaian? Karena ini gak diinginkan. Kamu mau tanya nih, kira-kira berpakaian apa telanjang? Nah, ini kita belajar ya. Ini saya dapat teknik hikmah dari Tuhan. Kira-kira waktu di Taman Eden itu Adam dan Hawa itu telanjang apa berpakaian? Telanjang. Mungkin secara manusia telanjang, tapi mereka itu punya pakaian, yaitu pakaian putih yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya mari kita buka di dalam kitab Kejadian, manusia jatuh dalam dosa. Mana? Nah, ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Ini adalah ketika Adam dan Hawa sehabis makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena di ayat-ayat selanjutnya itu tidak dituliskan mereka berpakaian atau enggak. Tapi ini sebenarnya gambaran
ketika orang dibawa ke surga, mereka semua berpakaian putih di surga sana. Ya. Tapi sebenarnya Adam itu punya pakaian, yaitu namanya pakaian kemuliaan Tuhan. Ya. Di ayat 7, saya bacakan dari ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun menyukai makannya. Ya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi ketika mereka jatuh dalam dosa, mata mereka terbuka, dan pakaian di dalam mereka yang penuh kemuliaan Tuhan itu hilang. Amin. Jadi mereka jadi telanjang. Amin. Karena di Wahyu juga dikatakan, ya. Ya, kata ya, kita buka Wahyu. Wahyu 3. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Ntar saya baca dari ayat sebelumnya aja. Ya. Ayat 15 ya, bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi kita ini tinggal milih mau panas atau mau dingin. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah itu kekejian bagi Tuhan. Amin. Saudara, kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena hidup itu pilihan, amin. Jangan setengah Tuhan, setengah yang lain, amin. Tuhan tidak berkenan. Tapi ya, pilihan itu ada risiko tanggung jawabnya. Kalau kita memilih untuk panas, untuk dekat dengan Tuhan, kita keselamatan. Tapi kalau kita memilih tidak percaya, kita akan binasa, amin. Terus ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Walaupun di dunia ini, kalau kita ini gak percaya Yesus, sekaya apapun, kita ini melarat. Amin. Kita punya harta melimpah apapun, kita melarat. Apa? Miskin, melarat, buta, telanjang. Jadi orang yang tinggal di dalam dosa itu adalah telanjang. Amin. Dosa itu membuat pakaian kita hilang. Makanya kalau orang yang kita jatuh dalam dosa dan kita enggak sungguh-sungguh bertobat, orang itu akan apa? Mudah untuk disantet, ya. Mudah untuk diguna-guna, ya. Iblis mudah menyerang kita. Dikatakan karena telanjang, ya. Dosa itu membuat kita kehilangan akan bagian kita. Kita ini ketika kita percaya Yesus, kita ini diberikan pakaian putih. Tapi dosa
bisa membuat pakaian kita hilang. Terus ayat 18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Siapa emas ini? Emas ini adalah Yesus, gambaran. Yesus adalah emas yang dimurnikan dalam api. Kita percaya. Kita membelinya dengan apa? Kita membelinya dengan hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Jadi kita orang-orang percaya, kita ini diberikan pakaian putih. Makanya kalau ada hamba Tuhan ya, mungkin ikut pernah ya, pernah ikut batera, ada yang dikasih jubah ya, ada dikasih pakaian putih, ada yang ini, itu adalah sebenarnya gambaran roh kita. Amin. Makanya kalau dukun ya, ya dukun itu kadang lihat orang-orang yang orang Kristen, orang yang bersungguh-sungguh dalam Tuhan, itu ada cahaya putih ya yang mengikutimu ya, yang enggak bisa tembus. Itu sebenarnya apa? Pakaian. Amin. Kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam bentuk pakaian. Amin. Jadi kita disuruh memakai pakaian putih ya, supaya untuk menutupi ketelanjangan kita yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita kembali ke Matius. Jadi kenapa kok raja tadi tidak melihat ya, ini yang diundang kok tidak memakai pakaian? Berapa tadi? Ayat 11 ya. Ia berkata kepadanya, hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Amen. Ketika raja bertanya, kenapa engkau datang ke pesta tidak memakai pakaian pesta? Bisa jadi ini pakaian yang lusuh. Amen. Pakaian yang kotor, tidak pakai pakaian yang sudah disediakan Tuhan, pakai pakaiannya sendiri. Ya. Terus, ayat selanjutnya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tahu ya kertak gigi ya? Kalau kita ketakutan atau apa kan, gigi kita kadang atau kedinginan lah. Ketika gigi kita yang ini ya, saling gigit gigit ya, itulah kertak gigi. Jadi kita harus menyambut Tuhan dengan pakaian. Amin. Ada hal yang harus kita siapkan untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama, pakaian putih, terus api. Ya nanti saya akan menyampaikan tentang api itu apa, pakaian putih nanti lebih dalam lagi ya. Kemudian apa lagi? Iman. Ya. Pakaian putih, api, minyak, iman, terus adalah terus tetap berbuat. Pakaian putih itu sangat perlu sekali. Ketika anak yang hilang ya, apa yang dilakukan bapak ketika anak bungsu itu datang di rumah bapakku, ini banyak makanan,
mereka tidak kelaparan, mereka bisa makan enak, para pekerjanya. Wes aku jadi hamba, aku jadi hamba bapakku aja. Ya, ketika dia datang, apa yang dikerjakan oleh bapak yang pertama dikerjakan? Mari kita buka di dalam kitab Lukas. Lukas 15 ayat 22. Ini pengajaran ya. Jadi banyak buka firman Tuhan. Tapi kita perlu belajar tentang firman seperti ini. Amin. Jangan kita hanya belajar tentang bagaimana firman yang berkat ya ini ya. Tapi kita juga perlu, apa sih yang perlu kita siapkan untuk orang ngomong tentang kedatangan Tuhan ya? Apa yang kita perlu siapkan di dalam hidup kita? Ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, ketika dia melihat anaknya yang bungsu datang, inilah yang pertama dikerjakan. Dia tahu bahwa anak bungsunya telah meninggalkan dia. Istilah itulah murtad lah ya. Tapi dia kembali datang. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, yaitu dia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jadi yang pertama diberikan adalah jubah. Diganti pakaiannya semuanya. Diberi jubah. Jubah ini bukan, jubah yang terbaik ini bukan sebagai lambang kuasa, tapi dia akan bapak ini mengganti, ayah ini mengganti dari jubahnya yang lusuh ya, yang kotor, yang robek-robek, yang sudah rusak, diberikan jubah yang baru. Demikian juga, maka kita sebagai orang percaya, kita ini diberi jubah. Tapi kita harus menjaga jubah. Nanti ada jubah itu bisa kotor, bisa pakaian itu bisa kotor, bisa kena noda, yang ujungnya nanti bisa robek, kemudian bisa hilang. Ya. Minggu depan mungkin saya akan sampaikan tentang itu. Ya. Jadi ayah itu menyuruh para hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin. Cincin itu apa? Lambang apa? Ikatan. Amen. Itu cincin itu lambang kepemilikan ya. Kalau suami istri punya cincin itu kan karena berarti itu saling mengikat. Amen. Ada ikatan. Demikian juga anak itu sudah diberikan cincin. Itu sebagai tanda meterai. Kalau zaman dulu meterai kadang dikasih pakai cincin ya dari raja ya. Kemudian pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sepatu ini adalah untuk mengganti supaya kasutnya itu baru. Kasut yang baru adalah untuk supaya anak itu berjalan kembali di dalam kebenaran. Amin. Dalam kehendak Bapa. Ya. Kita kembali yang terakhir ke Matius 22 tadi. Ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Banyak yang saat ini percaya, tapi yang tahan uji, yang sampai garis akhir, sedikit. Maka dari itu kita sebagai orang percaya, marilah kita berlomba ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertahan sampai akhir. Amin. Yang dipilih untuk menyambut kedatangan Tuhan. Karena lebih baik kita ikut pengangkatan daripada kita nunggu ya. Karena nanti ada penderitaan yang sangat-sangat. Ya, bahkan yang dunia ini belum ada. Amin. Mari kita.
tinggal Tuhan. Terima kasih.
Kami terima urapan baru, kami terima minyak kudusmu, kami terima anggur yang baru. Ada sukacita Tuhan dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami, ada tiang awan, tiang api yang ada di dalam hidup kami, ada kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami Tuhan, sehingga ada kuasa yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat hari ini karena Tuhan, kami bawa persembahan kami, kami bawa Tuhan Tuhan kami di hadapan-Mu, kami bawa Tuhan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau pulang ke rumah masing-masing, kami tak tuduh darah Tuhan Yesus, kami tak penyertaan-Mu Tuhan, kami tak perlindungan-Mu. Kau yang menjaga kami, Kau yang menjaga keluar masuk kami, Kau menjaga pada waktu kami di ladang, pada waktu kami di rumah, Kau menjaga Tuhan setiap jalan-jalan hidup kami. Kau yang menyatakan kemuliaan-Mu, Kau yang menyatakan hadirat-Mu Tuhan, Kau yang membentengi kami. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, tidak ada kuasa-kuasa jahat yang dapat menyentuh hidup kami, karena ada detur darah Tuhan Yesus, ada kuasa yang menyertai hidup kami, ada perlindungan Tuhan atas keluarga kami, atas anak-anak kami, atas hidup kami, atas sanak saudara kami Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau yang menjamin masa depan kami, Kau yang menggenapi setiap janji-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kau yang tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak, namun Kau yang menopang kami Tuhan. Kau yang menyediakan setiap jalan di hadapan para lawan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan gembala kami, Engkaulah Tuhan kami, Kau Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.